Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة sahabat Puldapi dimanapun antum berada. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang menarik dan perlu kita perhatikan dengan baik. Sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalamnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, ikhwanu fillah rahimakumullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini masuk di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Pendek ayatnya ikhwan fillah rahimakumullah, namun makna yang terkandung di ayat yang pendek ini sangat luar biasa. Maknanya sangat luar biasa. Kenapa? Karena pertama, dalam sebuah ungkapan seorang ulama, apabila Anda menemukan di dalam Al-Quran ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, atau ayat yang diawal dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harus ngeh, kita harus nengok, kita harus sejenak merenung. Karena berarti di dalamnya atau setelahnya ada perintah, ada hal-hal yang sangat terkait dengan keimanan. Dan di sini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti menunjukkan kita harus betul-betul sedikit memfokuskan diri. Ini wanfilah yang pertama. Kenapa penting kita merenung sejenak ketika mendengar ayat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada kita tentang sebuah hal yang terkait dengan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Apa hal tersebut? Allah mengatakan yang pertama, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Yang kedua, Allah mengatakan wa kunu ma'as-shadiqin. Dan bersamalah kalian, bertemanlah kalian, bergaullah kalian dengan orang-orang yang jujur. Terkait poin yang pertama, masalah ketakwaan, insyaallah semua sudah paham. Semua sudah mengerti. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, sekedar pengulangan saja barangkali, pendapat seorang sahabat ketika ditanya tentang masalah ketakwaan, beliau mengatakan ketakwaan atau takwa itu adalah ketika engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri, yang penuh dengan hal-hal yang katakanlah becek jalannya gitu. Apa yang kau lakukan? Maka itulah takwa atau sikap kehati-hatian seorang manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar jangan sampai langkahnya jatuh kepada keharaman, jangan sampai langkahnya jatuh kepada apa yang Allah tidak ridhoi. Itu ketakwaan ikhwan fillah rahimakumullah secara ungkapan sederhana. Nah, yang menarik pembahasan kita adalah poin yang kedua. Tentang wa kunu ma'as-shadiqin, dan bergaulah kalian, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Apa itu jujur? Mengutip pernyataan Syekh Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan tentang definisi jujur di kitab syarahnya Riyadus Salihin, beliau mengatakan jujur adalah sikap seorang manusia yang antara batinnya dengan lahirnya sesuai.
kesesuaian antara lahir dengan batin. Makanya beliau mengatakan orang munafik bukan orang yang jujur. Kenapa? Karena dia menyembunyikan sesuatu yang dalam hatinya dan menampakkan yang berbeda dengan apa yang dalam hatinya. Orang kafir juga sama, bukan orang yang jujur. Orang musyrik apalagi, bukan orang yang jujur. Karena orang yang jujur, orang yang menampakkan lahirnya sesuai dengan apa yang diyakini dalam batinnya. Wa kunu ma'as shodiqin. Dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ikhwanu fillah rahimakumullah, walaupun ayatnya seolah-olah memberikan kita perintah untuk bersama dengan orang-orang yang jujur, tetapi juga secara tidak langsung ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bersikap jujur. Malah ini lebih utama. Kenapa demikian? Karena jujur memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Contoh sederhananya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa inna albirra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian memiliki sifat jujur, karena sungguh kejujuran itu akan mengantarkan kalian ke dalam perbuatan-perbuatan baik, albir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang kemudian nanti perbuatan-perbuatan baik ini akan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ihwan fillah rahimakumullah, asidku, jujur. Ini poin kita, pembahasan kita di beberapa menit ke depan. Kenapa pentingnya itu tadi? Malah sebagian para ulama ketika mengomentari hadis yang tadi saya bacakan, mereka mengatakan kejujuran merupakan sebuah perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena Allah mengatakan yahdi ilal birri. Kejujuran akan memberikan petunjuk kepada kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Yang akhirnya yahdi ilal jannah. Mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ada enggak sebuah riwayat yang kemudian memberikan penjelasan tentang bagaimana betulnya pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kalau fa innal sidqa yahdi ilal bir? Tentu ada. Dan di antaranya kisah yang mungkin juga pernah ikhwah dengar terkait yang disampaikan oleh Imam At-Tabari, seorang pengarang kitab tafsir yang terkemuka. Beliau mengatakan, ketika aku melakukan proses pencarian ilmu, kemudian ketika itu aku berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba kemudian ketika aku masuk ke pasar, aku mendengar ada orang yang berteriak dengan keras. Dia mengatakan, "Wahai yang ada di pasar saat ini, baik yang berasal dari kampung ataupun berasal dari kota ataupun berasal dari daerah-daerah yang lain, tolong bantu saya, bantu saya. Saya," kata dia, "kehilangan sebuah kantung yang isinya 1.000 dinar. Jumlah yang sangat besar tentunya. Saya kehilangan kantung yang isinya 1.000 dinar. Tolong bantu saya. Saya tidak punya uang lain selain uang itu. Saya ingin uang itu kembali untuk bekal saya pulang." Oh, dia sumpahkan. Dia teriak-teriak minta tolong, minta bantuan. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, tiba-tiba ada seorang laki yang sudah tua. Kemudian berdiri mengatakan, "Hei fulan. Ya apa, ada apa?" Dia mengatakan, "Kau tahu kalau kita berada di tempat ini, ini adalah sebuah keadaan yang sangat-sangat menyedihkan." Dia mengatakan, "Kau tahu Mekah ini tidak memiliki tanah yang subur. Mekah ini tidak memiliki sebuah kegiatan atau usaha kecuali ketika datangnya waktu haji. Tapi waktu haji juga terbatas. Hanya beberapa bulan saja." Maka dia mengatakan, "Bagaimana kalau kemudian ada orang yang menemukan tas yang kau miliki dengan isi 1.000 dinar, tapi dia akan mengembalikannya kepada engkau dengan sebuah syarat." "Apa syaratnya?" Dia mengatakan, "Dia minta kepadamu 10%-nya. Apakah engkau akan mengasihkannya? Apakah kau akan memberikannya?" Dia mengatakan, "Enggak. Demi Allah, tidak. Saya akan berikan doa kepadanya. Saya akan mintakan kepada Allah agar Allah yang membalasnya langsung atas kebaikan yang dia lakukan." Akhirnya kemudian setelah itu, si kakek tua ini tidak memanjangkan dialognya. Dia kemudian pulang meninggalkan pasar. Imam At-Tabari ketika melihat orang tersebut dalam hatinya mengatakan, "Jangan-jangan orang ini yang menemukannya." Dia kemudian mengikuti si laki-laki tersebut sampai kemudian masuk ke rumahnya. Ketika nyampe di halaman, dia kemudian berteriak mengatakan, "Ya Lubabah, Lubabah ta'al." Lubabah ini nama istrinya. Kemudian keluarlah seorang perempuan mengatakan, "Na'am ya Abu Ghiyath."
Ya wahai suamiku Abu Ghiyath, ada apa? Dia mengatakan, kau masih ingat tas yang kutemukan beberapa hari yang lalu isinya uang 1000 dinar? Ya, kata istrinya. Sepertinya tadi aku menemukan orang yang memilikinya. Namun sayang, kata dia, aku meminta kepadanya untuk memberikan sebagian dari harta yang dia miliki, dia menolak. Dia menolak. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Coba, kata Abu Ghiyath, menurut engkau apa yang harus kulakukan? Istrinya kemudian menyampaikan kepada Abu Ghiyath dengan mengatakan, wahai suamiku, kita ini sudah miskin hidup selama kurang lebih 50 tahun. Sudah miskin, 50 tahun. Tidak pernah merasakan namanya nikmat makan daging enak. Gitu. Tidak pernah merasakan nikmatnya makan roti yang lembut. Malah pakaian-pakaian milik anak-anak kita juga sama begitu. Engkau kan tahu di rumah kita ini banyak orang. Malah dia mengatakan, engkau punya 4 anak perempuan. Engkau punya 2 saudara perempuan. Kemudian aku dan ibuku. Dan engkau yang kesembilannya. Bagaimana kalau kemudian kita gunakan aja dulu untuk beli pakaian yang baru, untuk memakan makanan yang baru. Nanti sisanya kita berikan kembali. Ini tawaran istrinya, ikhwanu fillah rahimakumullah. Tapi Abu Ghiyath mengatakan, demi Allah, wahai celaka dirimu. Aku sudah mencoba menahan rasa lapar dari hal-hal yang haram sampai 50 tahun. Masa sekarang kemudian digagalkan oleh dirimu? Enggak, demi Allah, aku tidak akan memakannya. Sampai akhirnya kemudian saran istrinya ditolak sama Abu Ghiyath. Mendengar ungkapan yang luar biasa tersebut, kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan, aku pun pulang meninggalkan keduanya. Keesokan harinya, kata Imam At-Tabari, dia kembali ke pasar dan di pasar lagi-lagi menemukan kasus yang sama. Orang yang kemarin berteriak-teriak kembali melakukan teriakannya. Minta tolong kepada orang-orang untuk barang siapa yang menemukan uang atau satu tas isinya uang 1000 dinar untuk mengembalikan kepadanya. Dan lagi-lagi beliau mengatakan, kakek tua yang kemarin ngomong juga ikutan ngomong. Dia mengatakan, wahai fulan, kemarin sudah kusampaikan kepadamu. Kalau orang yang menemukan minta 100 dinar, apakah engkau akan kasih, tapi engkau mengatakan tidak. Nah sekarang bagaimana kalau orang yang menemukannya, dia bertakwa kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Dia khawatir dengan harta-harta yang haram. Tapi dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan uang. Lalu kemudian datang kepadamu minta 10 dinarnya saja. Apakah kau akan memberikannya? Tapi laki-laki itu mengatakan, enggak akan aku kasih, kata dia. Demi Allah, enggak akan aku kasih. Aku serahkan semua kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku doakan agar Allah memberikan kebaikan yang lebih dari apa yang dia temukan. Mendengar penolakan, lalu kemudian Abu Ghiyath memegang tangan si laki-laki mengatakan, ayo ikut saya. Jalan kemudian ikhwanu fillah rahimakumullah. Sampai datang ke lokasi, ke rumah si Abu Ghiyath ini, nyampe di halaman, lalu kemudian menggali salah satu halaman tanahnya gitu. Dan Imam At-Tabari memperhatikan dari belakang, dari kejauhan diperhatikan gitu. Lalu kemudian tiba-tiba setelah dia gali sebagian tanahnya, dia masukkan tangannya ke dalam, kemudian dia tarik dan ternyata ada satu tas dan langsung diserahkan kepada laki-laki tersebut. Nih, ambil, silahkan pulang. Pulang. Akhirnya kemudian laki-laki tersebut pulang meninggalkan Abu Ghiyath. Tapi belum lama tiba-tiba balik lagi kemudian. Setelah balik dia mengatakan, wahai bapak tua, demi Allah, beberapa saat yang lalu bapakku meninggal dunia. Dan dia meninggalkan warisan 3000 dinar. Dan sebelum dia meninggal dia berwasiat kepadaku untuk sepertiganya diberikan kepada orang yang paling berhak. Dan sungguh aku berjalan dari Khurasan sampai saat ini, sampai ke Mekah, tidak menemukan seorang laki-laki pun yang layak untuk menerima ini kecuali engkau. Maka tolong terima ini. Akhirnya kemudian dengan keadaan terharu, Abu Ghiyath pun menangis. Dia terima uang tersebut dan akhirnya si laki-laki ini meninggalkannya. Imam At-Tabari mengatakan, demi Allah, setelah kemudian si laki-laki itu meninggalkannya, aku pun meninggalkan Abu Ghiyath mengikuti laki-laki tersebut. Tapi Imam At-Tabari mengatakan, belum jauh tiba-tiba Abu Ghiyath nyusul aku mengatakan, hai fulan ta'al. Aku nengok mengatakan, ada apa pak? Ayo ikut saya. Kemudian ikutlah sampai kemudian di halaman tadi.
Lalu setelah itu kemudian dia panggil semua anggota keluarganya yang 8 perempuan, 4 anak perempuannya, 2 saudara perempuannya, 1 istrinya dan 1 mertuanya. Dipanggil semuanya sehingga kemudian ditambah dengan Abu Ghiyath dan saya, kata beliau, jadi 10 orang. Lalu Abu Ghiyath mengatakan, demi Allah wahai fulan, kepada siapa namanya, kepada Imam At-Tabari, engkau adalah orang yang beruntung. Engkau adalah pemuda yang diberkati insya Allah. Sungguh aku kata beliau, sampai detik ini belum pernah merasakan atau melihat uang sebanyak ini. Malah jangankan uang, ini pakaian yang kugunakan, kata dia, subhanallah wa fillah. Setelah beres sholat di masjid, dia pulang ke rumahnya, diberikan kemudian kepada anaknya, kepada istrinya dulu, kemudian sholat, lalu anaknya gantian. Saking tidak adanya pakaian. Setiap sholat begitu. Sholat beliau dulu di masjid, pulang, gantian lagi sholatnya. Dipakai kemudian jubah sang Abu Ghiyath ini. Dan subhanallah, Allah saat ini memberikan kepada aku kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Dan saya minta kepadamu, tolong terima ini. Jadi kemudian Abu Ghiyath membagi uang tersebut menjadi 10 bagian. Dan setiap orang yang ada di kelompok tersebut dapat satu bagian. Masing-masing 100 dinar. Termasuk Imam At-Tabari rahimahullah. Lalu kemudian Imam At-Tabari mengatakan, aku pun meninggalkan Abu Ghiyath dengan uang yang kumiliki. Aku jadikan uang tersebut sebagai bekal mencari ilmuku. Dan habis setelah 2 tahun. Lalu kemudian beliau mengatakan, 16 tahun kemudian aku kembali ke Mekah. Pengen tahu kondisi dan kabar si laki-laki ini. Ternyata ketika aku nanya, orang-orang mengatakan laki-laki itu sudah meninggal dunia. Lalu kemudian aku nanya istrinya juga sama sudah meninggal dunia. Aku nanya saudaranya juga sama sudah meninggal dunia. Dan ketika aku tanya anak-anaknya, mereka mengatakan anak-anaknya sebagian sudah menikah dengan para pejabat. Ini wanufillah rahimakumullah. Kejujuran. Bagaimana seorang dalam dirinya meyakini bahwasanya hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak Allah ridhai ketika masuk dalam tubuhnya akan membuat semuanya berantakan, maka dia pun berusaha mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dia membutuhkan, dan kemudian dia menemukan uang yang mungkin secara hukum halal bagi dia, tapi dia enggak mau kemudian apa yang dia yakini menjerumuskan ke dalam hal yang tidak dia inginkan. Sahabat Puldapi, dimanapun antum berada, di riwayat yang lain kita pun akan menemukan sebuah riwayat yang luar biasa. Tentang salah seorang ulama yang pernah kemudian melakukan safar, kemudian naik kapal, tapi kemudian tiba-tiba kapalnya terdampar di sebuah pulau. Ketika terdampar, kemudian kebingungan semuanya. Kapalnya udah rusak, gak bisa diapa-apain. Lalu kemudian tiba-tiba salah satu dari mereka mengatakan, gimana kalau kita bernazar kepada Allah. Kita bernazar dengan kebaikan, mudah-mudahan dengan nazar yang kita lakukan, Allah mempermudah usaha kita. Allah mengeluarkan kita dari kesulitan ini. Lalu kemudian beliau mengatakan, salah satu di antara kami bernazar. Dia mengatakan, saya bernazar kalau saya bebas, saya akan memberikan makan sekian orang. Kalau saya bebas, saya akan melaksanakan ibadah haji. Dan berikutnya. Dan ketika giliran beliau bingung mau nazar apa. Sampai beliau mengatakan, ya udahlah, aku bernazar kepada Allah, aku tidak akan pernah memakan daging gajah. Itu nadarnya. Ihwanu fillah rahimakumullah, beberapa saat kemudian qadarullah, salah satu di antara sahabat-sahabatnya ini menemukan seekor anak gajah. Karena mereka kelaparan, mereka butuh makanan, tidak menemukan yang lain kecuali anak gajah tersebut, diambil, disembelih, kemudian dipasak. Ketika selesai dipasak, dimakan. Ketika sedang dimakan, ditawarkan kepada yang bernadar untuk tidak makan anak gajah. Ayo makan. Dia makan, enggak, aku tidak akan makan. Kenapa? Aku sudah bersumpah, aku sudah bernadar tidak akan makan daging gajah. Tapi kau sedang dalam keadaan darurat, enggak apa-apa, makan saja. Enggak, dia mengatakan tidak, demi Allah tidak. Sampai dia menahan dirinya untuk tidak memakan apa yang sudah dia janjikan. Dan subhanallah, ihwanufillah rahimakumullah, riwayat selanjutnya mengatakan bahwasanya di malam hari ketika orang-orang tengah tertidur dengan pulasnya, tertidur dengan nyamannya, tiba-tiba kemudian datang seekor gajah atau induk gajah. Dan ulama ini terbuka matanya, namun ketika terbuka dia mau bangun lari takut gitu.
Lalu kemudian dia mengatakan, aku perhatikan gajah tersebut. Lalu kemudian si gajah itu menghirup gitu ya, sebagian atau menghirup muka-muka sahabat-sahabatku. Dan ketika tiba-tiba ketika dihirup, lalu seolah-olah dia menemukan sesuatu dan kemudian kakinya dia angkat, diinjek kemudian sahabat tersebut. Atau orang yang mungkin tercium dari mulutnya ada bau daging gajah gitu. Diinjek sampai kemudian mati. Dan ketika giliranku, dia menghirup aroma dari tubuhku, tetapi tiba-tiba kemudian dia melilit aku dengan belalainya dan mengajak aku dan membawa aku berlari dengan cepatnya. Berlari terus. Dan sampai kemudian ketika menjelang pagi, tiba-tiba aku sudah sampai di sebuah jalan. Dan setelah itu dia lepaskan diriku dan dia pun meninggalkan aku. Ikhwan fillah rahimakumullah, as-sidqu, kejujuran. Ini mungkin ceritanya agak sulit untuk dicerna gitu. Tapi ini disampaikan oleh para ulama. Bagaimana seorang kemudian dengan kejujuran yang dia miliki, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya, ikhwanu fillah rahimakumullah. Ikhwanu fillah, sahabat pula di manapun antum berada, na'am as-sidqu. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian memiliki sifat jujur, karena sifat jujur itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu akan mengantarkan kalian ke dalam surga. Ini keutamaan yang pertama, kalau jujur, atau kenapa kita harus bersikap jujur, dan kenapa kita harus bergaul dengan orang-orang yang jujur, karena kejujuran akan mendorong seseorang, mengantarkan seseorang kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Ikhwanu fillah rahimakumullah, di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di antara keutamaan jujur yang lain yang sangat luar biasa dan perlu kita perhatikan terkait masalah as-sidqu tuma'ninatun, kata Nabi SAW. Kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan. Tuma'nina, kenyamanan, tuma'nina. Kejujuran ikhwanu fillah rahimakumullah. Walaupun mungkin terkesan awalnya berat, tapi ketika sudah kita sampaikan dengan jujur, maka insya Allah kedepannya tidak akan menimbulkan masalah. Beda ketika kita kemudian berbicara dengan hal-hal yang bohong atau perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan faktanya, maka walaupun terasa nyaman pada saat itu, setelahnya seolah-olah kita akan terhantui dengan apa yang sudah kita katakan. Terhantui dengan apa yang sudah kita katakan. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah ikhwanu fillah rahimakumullah. Rasul mengatakan, as-sidqu tuma'ninatun. Kejujuran itu adalah sebuah perkara yang akan mendatangkan ketenangan atau kenyamanan. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang keutamaan kejujuran, bahwasanya kejujuran apabila dimiliki oleh seorang pedagang ataupun pembeli, dan ketika sedang bertransaksi keduanya, mereka terbuka dan jujur dalam jual belinya, maka Rasul mengatakan, burika fi tijaratihima, akan Allah berikan keberkahan dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan. Gara-gara apa? Gara-gara jujur. Kemudian Rasul mengatakan, tapi kalau seandainya dalam transaksi ada kebohongan, ada sesuatu yang ditutup-tutupi, apalagi demi mendapatkan keuntungan yang besar, Rasul mengatakan akan dihilangkan keberkahan dalam jual beli itu. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini ikhwanu fillah rahimakumullah. Tiga poin terkait keutamaan ketika seseorang memiliki sifat jujur. Pertama, sekali lagi, kejujuran akan menyampaikan seseorang kepada kebaikan, mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Yang kedua, kejujuran akan mendatangkan kenyamanan, ketenangan dalam diri seseorang. Dan yang ketiga, kejujuran akan membawa seseorang kepada atau akan seseorang yang memiliki kejujuran akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan kata para ulama adalah thubutul khair wa ziyadatu. Tetapnya sebuah kebaikan dan bertambahnya kebaikan tersebut. Ini ikhwanu fillah rahimakumullah, untaian singkat yang mudah-mudahan ada hikmah manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.